Apabila saya membaca di dalam Yohanes bab yang pertama, ianya mengingatkan saya tentang kitab Kejadian bab yang pertama. Dalam Kejadian bab yang pertama, ayat pertama berkata begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian apabila saya pergi kepada Yohanes bab yang pertama, ayat pertama berkata begini, pada permulaan sudah wujud firman dan firman itu bersama Allah dan firman itu ialah Allah. Nah, apabila saya bandingkan kedua-dua bab ini, saya mendapati ada tiga pertalian. Yang pertama, dalam Kejadian kita melihat bagaimana Allah mencipta. Dalam Yohanes dikatakan Allah datang. Dalam Kejadian dikatakan permulaan segala ciptaannya. Dalam Yohanes dikatakan pencipta datang kepada ciptaannya. Dan yang ketiga, dalam Kejadian bab yang pertama, klimaksnya ialah manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Tapi klimaks dalam Yohanes bab yang pertama ialah ini, Allah datang menurut gambaran manusia. Itu saya dapat daripada Yohanes bab yang pertama ayat ke-14, dikatakan begini, firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Dan apabila saya melihat perbandingan antara dua bab ini, Kejadian bab yang pertama dan juga Yohanes bab yang pertama, persoalan timbul, adakah ini semua ditunjukkan kepada kita dan adakah semua ini merendah-rendahkan Allah? Tidak. Dan apabila saya perhatikan, tidak. Ianya tidak merendah-rendahkan Allah. Malah, ianya sebenarnya menyerlahkan Allah. Dalam Yohanes bab yang pertama, ayat ke-14 berkata begini, tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang Esa, ini merujuk kepada firman, firman yang menjadi manusia, dan kita tahu dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus Kristus. Nah, tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang Esa, yaitu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Jadi apabila kita lihat dalam Kejadian bab yang pertama dan kita masuk dalam Yohanes bab yang pertama, kita mendapati bahwa dengan kehadiran Yesus Kristus, dengan firman menjadi manusia dan Dia datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, sebenarnya ianya menyerlahkan siapakah Tuhan itu. Sebab firman juga mengatakan, kalau kita melihat Yesus, kita melihat Allah, karena Yesus ialah gambaran Allah yang sempurna. Nah, itu kita akan perhatikan apabila kita mengkaji dalam Injil Yohanes. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Shalom.